Halo bro, ketemu lagi di channel Mas Sibi. Gimana kabarnya? Saya selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini bro, saya mempunyai bluetooth amplifier. Ukurannya sangat kecil, ini saya beli dari Cina nih bro. Ini kalau dari Cina tuh bungkusnya tuh udah hanya plastik begini aja. Next, kita tidak membahas bungkusnya. Ini dia, bentuknya sangat kecil sekali. Secara teknis ini hampir sama dengan modul-modul bluetooth amplifier yang ada, seperti PAM gitu ya bro. Ini kekuatannya itu per channelnya 5 watt, jadi untuk 2 channel berarti 2 kali 5 watt. Dan di sini juga dapat 4 buah. Dan yang membedakan dari bluetooth lain, ini ada beberapa fitur yang tidak ada pada bluetooth modul lain bro. Apa saja ya fitur-fiturnya? Sebelum dilanjutkan video ini, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Mas IP, dan jangan lupa untuk like serta komen video ini. Dan nantinya ini akan saya pasang pada box ini udah pernah saya bikin ya bro. Teman-teman kalau mau bikin seperti ini bisa cek video ya saya yang lain. Salah satu perbedaan modul ini dengan modul yang lain bro, untuk dayanya ini bisa memakai 9-30 volt itu, yang mana kalau modul-modul lain tuh paling hanya memakai 5 volt. Sedangkan berikutnya, modul ini dilengkapi dengan soket untuk lampu, jadi teman-teman bisa custom lampunya, bisa memakai lampu warna apa saja, sudah disediakan soketnya. Dan yang enggak kalah penting, modul ini sudah bisa dikontrol melalui aplikasi bro. Jadi teman-teman bisa menginstal untuk Android, bisa install di Play Store ya. Ini dia bro, ini udah terpasang. Kita coba dulu. Ini dia bro, ini lampu indikatornya saya taruh dengan warna merah sebagai tombol daya sekaligus indikator bluetooth ya bro. Nanti kita tinggal tes dulu. Thank you.
Ini dia bro, tampilan aplikasinya teman-teman bisa download di Home di Play Store. Di sini juga bisa memutar lagu dari media ini sendiri atau dari YouTube juga bisa. Di sini juga ada online radio. Ini bisa kita kontrol dengan play dan pause. Dan untuk audionya juga kita bisa setel equalizer-nya ya. Di sini ada bass-nya, ada treble-nya, ada volume juga. Sangat lengkap sekali. Dan saya sudahi di sini video kali ini bro, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video saya yang lain. Jangan lupa saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Mas Ibe, dan jangan lupa untuk like serta komen video ini.